Teh, selamat malam semuanya. Halo, bisa mendengar suaranya? Halo, selamat malam, bisa terdengar suaranya? Halo, selamat malam. Apakah bisa terdengar suaranya? Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Sudah bisa didengar suaranya? Ya, makasih ya. Mbak Ari, Mbak Na, bisa mendengar suara saya? Tolong direspon biar tahu nanti ini suaranya bisa jelas atau gimana, putus-putus gimana. Karena dari teman-teman ada keluhan tentang biasanya itu tentang suara yang putus-putus atau itu siapa Mbak Na, itu siapa? Ada Mbak Umi, Mas Ar, Mbak Ari, dan Na. Mari kita mulai untuk belajarnya untuk malam ini. Mungkin akun baru itu ya, mungkin juga siswa baru mungkin. Udah, kita akan belajar tentang limit fungsi di sini. Nah, untuk pengertian limit fungsi sendiri, ya, limit fungsi ada di sini adalah pengertian dari limit fungsi adalah limit fungsi f(x) adalah suatu fungsi yang diperoleh melalui proses pendekatan atau dengan variabel x, baik dari arah x
yang lebih kecil maupun dari X yang lebih besar. Berarti pengertian dari limit itu adalah suatu fungsi yang diperoleh melalui proses pendekatan dengan variabel x, baik dari berupa arah yang lebih kecil atau dengan dari arah x yang lebih arah yang lebih besar. Belum bisa digeser ya. Selamat malam Mbak Nila, Mbak Mela. Berarti pengertian dari limit itu sendiri adalah fungsi di mana yaitu diperoleh dari proses pendekatan atau dengan variabel x, baik dari arah yang lebih kecil atau lebih besar. Artinya di sini kita akan membuat suatu penyelesaian dengan metode pendekatan. Nah, tidak ada yang pas, berarti harus ada di pendekatan. Makanya saya tadi bilang bahwa limit ini adalah PHP karena hanya mendekati. Yang paling mendekati itu angka berapa? Nah, ini adalah cara penyelesaian dari limit. Untuk limit di sini kita akan PHP karena hanya mendekati saja, tidak sampai tujuannya. Nah, pendekatan-pendekatan ini namanya adalah limit. Nah, intinya adalah limit adalah kata-katanya adalah pembacanya limit fx sama dengan L, ini dibaca fx sama dengan L dengan x mendekati A. Contohnya seperti ini ya. Nah, untuk membuat pernyataan ini, ya, untuk membaca dari limit ini, ya, untuk membaca dari limit A f x sama dengan L ini membacanya adalah limit f x sama dengan L dengan x mendekati A, gitu bacanya. Berarti kalau ada kalimat limit, berarti kata-katanya sudah mendekati. Ya, bacanya seperti ini. Untuk bacanya limit ini, kita bisa membaca.
Ini bacanya. Maaf ini Pak, enggak. Dibaca yaitu ini ya, limit x sama dengan L dengan x mendekati A. Ini bacanya. Limit fx sama dengan L dengan A mendekati A. Ini adalah cara membaca limitnya. Sudah ya, bisa ya ditulis ya ini untuk membacanya. Berarti jika ada fx sama dengan limit A x ke A fx sama dengan L, ini dibaca limit fx sama dengan L dengan x mendekati A. Jadi sudah tahu cara membacanya. Nah, sekarang sudah tahu cara membacanya ya, kita yang selanjutnya adalah menyelesaikan atau menentukan limit limitnya. Nah, untuk yang pertama, untuk menyelesaikan limit ini, kita bisa dengan cara substitusi langsung. Artinya apa? Substitusi langsung adalah dengan cara memasukkan angkanya secara langsung. Contohnya seperti ini. Contohnya ada 5x mendekati biasanya sudah tanda panah. X mendekati gini aja ya. Mantap, ada responnya. Nah, di sini limit 4x min 3 dengan mendekati x mendekati 3. Nih, cara penyelesaiannya sama, yaitu x-nya kita ganti dengan 3. Maka kita bisa menulis seperti ini. Limit
limit 4 x, x-nya kita ganti dengan angka limit x-nya. Kita ganti dengan 4 ya. Berarti ada 4 x, berarti 4 kali 4 kali 3. X-nya kita ganti 3. 3 dari mana? 3 dari ini. X mendekati 3 ini. Jadi kita substitusikan langsung x. Jadi 4 kali 3 dikurangi 2. Maka di sini kita tahu limitnya berapa, sudah ketahui berapa hasilnya limitnya. Gimana limitnya? Berarti tinggal dikalikan saja. 4 kali 3 dikurangi 2. Ketemu berapa? Bukan dibagi. 4 kali 3 berapa? 12. 12 dikurangi 2 berapa? Maka limitnya ketemu 10. Nah, betul. Berarti limitnya ketemu 10. Karena ada apa di sini? Karena ada 4 kali 3 sama dengan 12. Dikurangi 2. Maka sama dengan 10. Maka ini ketemunya 10. Sudah. Paham sampai sini? Berarti kita substitusikan langsung. Nah, contohnya seperti ini lagi. Hasilnya berapa ini? Ada limit 5x kuadrat dengan x mendekati 3. Kira-kira berapa hasilnya? Nah, makanya kita bisa di sini kita bisa cari dengan cara yaitu ada x 5x kali 3 pangkat 2. Nah, gitu. X-nya kita ganti dengan angka 3. Maka kita bisa menjawab seperti ini. Maka kita bisa menjawab seperti ini. Maka kita bisa menjawab sama dengan 5 kali 3. Nah, 5 kali 3 pangkat 2. Nah, maka kita bisa peroleh di sini. Kita peroleh sama dengan 5 kali 5 kali 9. Nah, maka kita peroleh 5 kali 9 sama dengan 45. Betul, Mbak Ari. Nah, ini sudah selesai. Jadi hasilnya adalah
45. Gimana yang lainnya? Ada pertanyaan? Gimana, ada pertanyaan sampai sini? Gimana Mbak Umi, Mbak Ari, Mbak Na, Mbak Nila, Mbak Mela? Sampai sini ada pertanyaan. Berarti tinggal X-nya kita ganti dengan X. Nah, nanti kalau bentuknya kok 0 per 0 atau tak hingga dengan tak hingga, itu ada caranya sendiri, yaitu dengan cara substitusi atau dengan cara memisahkan bilangan pokoknya. Nah, bagus pertanyaan Mbak Umi ya. Kalau misalkan 5x pangkat 2 plus 2 gimana Pak? Itu pertanyaan yang bagus. Berarti tinggal di sini, berarti ada ditambah 2 lagi. Gini Pak ya. Sebentar. Berarti ditambah masih ditambah 2. Nah, seperti ini. Ditambah 2, maka di sini juga ditambah 2. Nah, ini juga ditambah 2 karena masih ditambah 2. Nah, maka hasilnya sama dengan 47 beda. Jadi hasilnya sama dengan 47 karena 45 tambah 2. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Sekarang kalau bentuknya seperti ini bagaimana? Kalau ini gimana penyelesaiannya? Coba. Ada nanti. Nanti kalau dalam bentuk pecahan nanti bentuknya adalah pakai substitusi atau eliminasi itu. Kalau yang seperti ini bagaimana cara penyelesaiannya? Ada limit x kuadrat min 2, minnya di bawah ya itu ya. Ada minnya di sini. Min 2, min x, x sama dengan 5. Gimana caranya? Coba dicoba gimana penyelesaiannya?
Gimana penyelesaiannya kalau seperti ini? Sama, yaitu tinggal X-nya dimasukkan atau diganti dengan X yang ada di bawah. Gimana? Sudah ketemu hasilnya? Jadi ada 5 kuadrat dikurangi 5. Limitnya seperti itu. Jadi limitnya adalah 5 kuadrat. Bukan 3x pangkat mbak, itu adalah limitnya, adalah tidak ada sama dengannya ya, maaf ya, kalau limit itu tidak boleh ada sama dengannya. Ini dihapus saja, berarti limitnya adalah berapa, tinggal diisi seperti ini. Ini jawabnya berapa? 5 kuadrat. Nah, ini 5 kuadrat dikurangi 5. Karena rumusnya seperti ini. Berapa hasilnya? Lima maka dua berapa? 25 dikurangi 5 berapa? Nanti hasilnya adalah 20. Maka limitnya sama dengan 20. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini, Mbak Umi, Mbak Ari, Mbak Na, Mbak Nila, Mbak Mela? Kok bisa ini dari rumusnya ini maaf, ini rumusnya tadi di atas, jadinya kelihatan min 5 nya. Nah, seperti ini. Maka di sini ketiga kita lihat di sini kalau ada x kuadrat dikurangi x, maka ya sama, tinggal dikurangi. Contohnya seperti ini lagi. Contohnya seperti ini lagi ya. Seperti ini, x min limit 2 x kuadrat min 4 dengan x mendekati 3, maka kita bisa jawab bagaimana menjawabnya. Nah, tinggal 2 kali 3 kuadrat, maaf, ukurannya
2 kali 3 kuadrat plus 4. Ini aja. Yang ada variabel x-nya kita ganti dengan x mendekatinya. Setelah itu kita masukkan dalam sebuah rumusnya bagaimana gitu. Berarti kita peroleh hasilnya 2 kali 2 kali 9 ditambah 4. Gini aja. Berarti ketemunya adalah 18 ditambah 4 sama dengan 22 gitu. Ya, betul Mbak Umi. Jawabannya adalah 22 karena ada 18 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 2 4 ya maaf. Ditambah 4 sama dengan 22. Jadi sudah paham ya sampai sini ya? Sama Mbak Umi ya, artinya itu adalah x kuadrat dengan x itu sama. Contohnya seperti ini lagi. Contohnya kita kasih contoh lagi. Misalkan ada limit, sebentar. Sekarang ada limit x kuadrat plus x. Sini kan ada x-nya 2 ya. Maaf. Limitnya adalah x mendekati 3 misalkan. X-nya adalah mendekati di 3.
Nah, kita bisa menjawab di sini. Nah, kita bisa menjawab bahwa x-nya 3, berarti ada 3 kuadrat ditambah 3, karena x-nya adalah mendekati 3. Nah, Mbak Ari bisa menjawab sama dengan berapa? Nah, sama dengan 9 ditambah. Nah, maka kita bisa peroleh di sini sama dengan 9 ditambah 3 sama dengan 12. Sama dengan 12 gini. Tuh. Jadi kita peroleh sama dengan 12. Gimana Mbak Umi? Bisa dimengerti? Ya. Misalkan seperti ini bagaimana? Soalnya seperti ini. Soalnya seperti ini bagaimana? Karena mau saya kasih simbol akar tidak bisa ya, maka kita tulis akar. Bagaimana? Begini, kalau seperti ini bagaimana caranya penulisannya? Hasilnya berapa kira-kira? Ya, ada akarnya, Mbak Umi. Gimana hasilnya?
Gimana Mbak Umi? Gimana yang lainnya? Mbak Ari, Mbak Na, Mbak Nila, Mbak Mela, gimana penyelesaiannya di sini kalau seperti ini? Berarti X-nya, semua X-nya kita ganti dengan angka, semua X, huruf X kita ganti dengan angka 3. Karena X sama dengan mendekati 3, maka semuanya X-nya kita ganti 3. Coba ditulis Mbak Umi. Berarti ada 3 ditambah 7 berapa? Jadi tinggal tulis 3 ditambah 7 dibagi 3 ditambah akar 3 ditambah 1. Loh, 3 kali 3 itu kan 9, 9 tambah 7 ketemunya 16. Yo. Jawabannya mudah sama seperti biasanya, yaitu berarti 3 sama dengan 3 ditambah 7, berarti tinggal ini tulis aja 3 ditambah 7. 3 nya dari mana? Karena X mendekati 3, berarti ada 3 ditambah 7 dibagi 3, akar 3 ditambah 1. Akar 3 ditambah 1 berapa? Nah, berarti ada sama dengan 10 per, maaf, 10 per 2. Karena akar 4 berapa? Akar 4 kan 2, berarti 10 dibagi 2. Sama dengan 5. Sudah selesai. Berarti ketemunya adalah sama dengan 5. Ya, kebetulan hasilnya sama ya. Ya, caranya yang salah. Hasilnya betul sama. Ketemu 5, tapi hasilnya yang salah. Mungkin kalau dalam angka yang berbeda, mungkin bisa hasilnya akan berbeda. Tidak mungkin sama. Gimana? Ada pertanyaan lagi sampai sini? Ada pertanyaan lagi sampai sini? Boleh ditanyakan? Boleh bertanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut.
Nah, kita lanjut ke rumus-rumus limit fungsi. Nah, yang pertama adalah fungsinya adalah limit k di mana x mendekati a, maka sama dengan k itu limitnya. Artinya seperti ini. Limitnya berapa di sini? Jawabannya berapa di sini? Karena limit x mendekati 4, limit 2 x mendekati 4, maka limitnya sama dengan 2. Itu aja. Mudah kan malah? Berarti tinggal 2. Berarti kalau ada limit 2 x mendekati 4, maka hasilnya sama dengan 2. Kalau ada limit seperti ini juga sama. Berarti tinggal tulis aslinya saja. Gimana Mbak Umi? Mudeng ya? Bisa ya? Ayo. Nah, maka kalau yang rumus yang pertama yaitu jika X sama limitnya K, maka itu ya. Ya, jika K, maka limitnya mendekati K, maka hasilnya sama dengan K itu sendiri atau hasilnya sama. Nah, ini namanya K. Nah, ini untuk rumus yang pertama. Nah, untuk yang rumus yang kedua yaitu BX plus C, maka A kali B plus C. Kebalik itu B kali A
plus C itu aslinya, bukan A kali B. Nah, seperti tadi yang saya sudah utarakan untuk rumus yang kedua, yaitu B kali A kali B plus C. Contohnya sama, yang mudah-mudah aja contohnya. Misalkan ada pertanyaan, ada limit. Saya tadi lupa ya, minum obat dulu jadinya ngantuk berat. Jika limitnya sama dengan X plus atau 5 atau berapalah 4X plus 3. Nah, dengan X mendekati 3 ini contoh untuk rumus yang nomor 2 sama 3. Mudah sama Mbak Umi, contohnya sama, soalnya juga sama, mungkin kadangnya ya lupa itu saja. Berarti ketemu berapa Mbak Umi ini? Kalau nanti contohnya sulit malah kelihatan kesusahan Mbak Umi ya. Mending contohnya kan yang mudah-mudah aja. Gimana, Mbak Umi ketemu berapa? Mbak Umi jawab 15, berarti ada 4 kali 3 ditambah di 3. Sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12 ditambah 3 sama dengan 15. Berarti ketemu sama dengan 15. Ngitungnya kalah kalau wong ngantuk Mbak Umi. 12 tambah 3 sama dengan 15. Dibetulkan lah ya. Iya, harus teliti ya, karena 4x plus 3 artinya juga harus ditambah dengan 3. Ya. Maka kalau ada soal seperti ini bagaimana? Jika ada soal seperti ini. Hasilnya berapa?
Gimana Mbak Umi, hasilnya ketemu berapa? Ketemu 73, 25, ya ada 3 kali 25 karena 5 kuadrat dikurangi 2 kali 5 sama dengan 75 dikurangi 10 sama dengan, kalau 2 kali 5 10 sama dengan berapa? 65. Karena 2x, 2x ada x 2 nya ada x nya maka 2 kali 5 karena x selalu diganti dengan 5 maka dikurangi 2 kali 5 10, berarti hasilnya adalah 65. Gitu. Bukan 5, bukan X pasti 5, tapi X itu diganti dengan angkanya yang di bawah ini deh ya. X itu selalu diganti dengan angka-angka yang di bawah limit itu. Nah, X-nya, limitnya itu berapa, mendekati berapa. Nah, X-nya selalu diganti dengan itu. Walaupun di belakangnya pol, gitu aja. Nah, sekarang lagi memengeleng, si memengingat ingat ya. Nah, misalkan ada seperti ini, bagaimana limitnya? Ini limitnya sama dengan 3 min 4x. Ini tanda panah biasa, tapi karena nggak ada sulit menggambarnya. Ketemu kalau simbol nih ada pasti ada. Nah ini tanda simbolnya ini ya, mana gak mau muncul ya, sama dengan 2 aja, langsung X mendekati 2 gitu. Berapa hasilnya? Kebetulannya main 5. Nah, kita jawab di sini. Berapa jawabannya? Nah, ada 3 dikurangi 4 kali 2. Nah, maka disebutkan misalnya 3 dikurangi 8. Maka hasilnya sama dengan min 8. Nah, gitu aja. Ya, negatif. Oh, negatif 5 ya, maaf. Nah, negatif 5 karena 8 dikurangi 3. Betul Mbak Ari. Tepuk tangan untuk Mbak Ari ya. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Ari.
Oh, Mas ya, maaf ya, kirain Mbak ya. Berarti kita paham untuk yang ini. Sekarang untuk yang rumus yang nomor 3 di sini. Kfx limit Kfx sama dengan K kali limit Afx. Nah, ini contohnya bagaimana? Sama. Wah, mudah pokoknya. Nah, seperti ini. Sama, hampir sama seperti tadi. Gimana hasilnya? Coba. Kucing. Betul, betul, betul. Nah. Ya. Ada berarti betul ya. Ada 4, kita bisa menjawab di sini. Empat ditambah 6 kali 5. 6 kali 5 berapa? 6 kali 5 berapa? Tiga puluh ditambah 4. Hasilnya adalah 34. Yang teliti ya, yang teliti dalam mengerjakannya.
Karena kalau ada penjumlahan kali perkalian dikerjakan untuk perkalian terlebih dahulu. Oke. Ingat, kalau ada perkalian sama pembagian dikerjakan untuk yang perkalian terlebih dahulu baru dijumlahkan. Ya. Kalau ada perkalian dan penjumlahan atau pengurangan, itu perkalian dikerjakan terlebih dahulu.
Coba ini digunakan buat latihan ya. Jangan lupa untuk OTS-nya segera diselesaikan, dikumpulkan karena mungkin nanti bisa di kalau ditanyakan oleh apa namanya yayasan sudah siap itu untuk nilainya. Untuk malam ini cukup sekian dulu ya. Karena ini keadaan badan yang masih lemas, karena kemarin-kemarin masih flu, terus minum obat ternyata efeknya ngantuk banget ini, nggak bisa ditahan. Semoga bisa ketemu lagi dengan keadaan yang lebih fit itu ya. Maaf untuk malam ini karena keadaan badan yang tercapek karena banyak tugas di kantor juga. Nah, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar lagi. Ya. Udah untuk malam ini coba dicoba aja dulu untuk pernyataan-pernyataan seperti ini. Kalau nanti ketemu nol, nah, tetap sebelum diakhiri